mulai mungkin dari tahun 2011 ya, saya ngurus mengenai real estate-nya BMW. BMW kan namanya perusahaan besar lah, selalu butuh selalu butuh office baru atau warehouse baru atau production hall baru dan lain sebagainya. Seseorang mesti ngurus itu kan. Jadi antara kebutuhan mesti kita teliti, terus kita cari supplier, terus supplier kita minta untuk membangun itu buat BMW. Jadi intinya ngurus real estate-nya BMW lah. Cuma space provision manager gitulah. BMW kan ada di hampir di semua kota ya, hampir ada di semua negara lah di dunia ini. Ya, ya jelas ketika saya di pusat, saya mesti kontak sama orang Afrika, saya mesti kontak sama orang Rusia, sama orang Amerika, dan lain sebagainya. Mungkin kalau negara-negara di mana ada pusat, di mana ada kantor BMW, ya nggak 100% ya. Mungkin saya mungkin bisa bilang 60-50% saya sudah pernah datangin untuk ya mengerjakan proyek atau hanya untuk diskusi gitu. Itu butuh kemampuan tertentu ya, karena di satu sisi tipikal Jerman itu punya tipikal gimana ya, kalau saya bilang perfeksionis mungkin, kadang-kadang mereka straight to the point. Sedangkan kalau misalnya kita mau bekerja sama atau membangun sesuatu di India, di Indonesia, kadang-kadang kita jangan melupakan juga aspek manusianya kan. Kita nggak bisa ngomongin bisnis aja, kita juga mesti ngomongin, kita mesti punya personal touch gitu, personal, kita mesti membangun hubungan emosional juga. Kadang-kadang itu mungkin yang agak dilupakan oleh kawan-kawan yang background-nya pure dari Jerman gitu. Itu mungkin agak sedikit kelebihan saya, di mana kenapa saya dikasih kepercayaan untuk membangun tim waktu itu di Cina, atau saya dikasih kepercayaan untuk mengelola proyek-proyek di negara-negara kayak South Africa atau Rusia atau Brazil gitu. Itu tadi karena apa ya, karena kita seperti yang tadi bilang, kita nggak ngomongin bisnis aja kalau kita ngelakuin sesuatu di Brazil atau di South Africa, kita juga ngomongin mesti siap dengan hubungan personal, kita mesti membuka diri, mereka juga akan membuka diri, nanti kan timnya jadi bagus, nanti targetnya bisa dipenuhi dengan baik. Itu sih perbedaannya. Kalau misalnya di Eropa, saya ngerjain di Eropa itu mah udah kayak ini ya, udah kayak ada patternnya gitu. Semua sudah tahu apa yang saya mau, sudah tahu apa yang BMW mau. Tinggal buka blueprint, bikin, kita ngetil, beres, bangunan jadi, selesai, kita kasihin. Tapi amat sangat tricky, seperti yang mungkin tadi bilang, kita mesti kontak dengan negara-negara lain atau dengan kultur lain, karena kalau buat saya pribadi kadang-kadang itu sangat sangat tricky ketika mungkin saya perwakilan dari BMW pusat atau BMW Jerman datang ke sana, misalnya contohnya ke India, mungkin orang akan orang punya ekspektasi dari datang dari Jerman pasti ini bule, tinggi, besar, bagaimana gitu lah kan. Orang Eropa datang tiba-tiba yang nongol wajah Asia semacam ini. Ya, itu juga kita mesti pinter-pinternya aja ya untuk bisa ya berkomunikasi dengan mereka. Kalau di Eropa sebetulnya kalau menurut gue pribadi amat sangat mudah, karena orang Eropa ini kan sampai leveling tertentu amat sangat objektif, dalam artian apa yang kamu kerjain ini KPI kamu mesti targetnya begini, selama kita bisa memenuhi target, kita kasih target ke teman-teman, ke sesama pekerja, ya beres, tentunya lebih mudah dikendalikan. Ya mungkin di sini agak sedih ya kalau saya mau cerita gini. Di sini itu berbedanya sama di Indonesia, kita kadang-kadang sama teman kantor itu sudah kayak sama saudara ya. Kita bisa cerita apa aja, kita bisa habis kita kerja kita bisa makan di mana, ngopi di mana. Kalau di Eropa especially di Jerman itu amat sangat kaku. Ketika saya menjabat juga,
saya tuh mungkin bisa dibilang orang pertama yang berusaha untuk jangan manggil. Jadi kalau di Jerman itu ada kamu, itu ada dua, ada du sama si. Du itu kita pakai untuk orang yang seumuran atau lebih muda dibanding kita. Kalau si itu untuk Anda. Biasanya sama rekan sejawat atau rekan kantor kita selalu manggilnya si. Itu di BMW. Itu 2011 ketika saya datang semuanya pakai si rata-rata. Si kan itu apa ya, rasa keluarganya nggak ada, jadi cuma kerja, datang kerja, melakukan sesuatu yang mesti kita kerjakan, kita rapat, selesai kerja ya sudah pulang, jadi tidak ikatan emosional gitu lah. Nggak ada namanya istilah main bareng atau apa, jarang ada tapi tidak terlalu intens seperti di negara-negara lain, bahkan kalah intensnya sama di Amerika. Nah, itu awal-awal buat saya ketika masuk ke perusahaan apa, awal-awal agak sedikit sulit karena kan kita orang Indonesia kan senang komunikasi, senang bersosialisasi, tapi ya lambat laun kita tetap tidak mungkin bisa seterbuka seperti di Indonesia. Itu mesti kita pahami karena masing-masing kita mesti merespek kultur mereka. Tapi ya pelan-pelan minimal di tim saya coba ubah supaya ada sedikit ikatan emosional gitulah. Jadi kayak apa ya, kalau Indonesia apa namanya, kalau yang pergi bareng tuh bonding ya atau apa gitu. Di sini ada kayak robot sih, datang kerja melakukan sesuatu yang apa yang sudah lakukan pulang. Cuma emang kelebihannya di sini privat gitu, amat sangat dihormati. Jadi kayak saya pribadi, misalnya saya akan tidak akan pernah mungkin saya menelpon atasan saya atau bawahan saya di luar jam kerja. Itu pertama. Atau ketika saya holiday, nggak akan pernah mungkin ada yang berani menghubungin saya atau sebaliknya. Karena itu tadi, karena privasi tadi benar-benar dihormati di sini atau dijunjung tinggi lah. Amat sangat jarang orang akan kontak Anda atau ketika sedang waktunya, sedang tidak dalam waktu bekerja. Masalah level-level tertentu nggak masalah. Level-level tertentu ini maksud saya sampai ke mungkin manajerial awal, middle manajerial, itu mungkin untuk masuk ke situ masih bisa. Kita mesti nunjukin prestasi kerja kita sesuai dengan KPI, kita mesti menunjukkan kompetensi kita, problem solving, dan lain sebagainya. Tapi to be fair, untuk naik lagi ke top level management, mungkin agak berat ya. Ya, nggak tahu kenapa lah intinya, tapi tetap aja agak berat. Ya, ya mungkin karena memang selain bekerja itu kan, selain kemampuan, ada networking juga ya. Mungkin kalau orang-orang kayak saya gini kan, ketika datang ke Jerman sudah umur 18-19, network saya juga nggak terlalu bagus. Terusnya network di antara sesama Jermannya gitu, mungkin kurang bagus atau lain sebagainya. Jadi mungkin ada kesulitan juga untuk maju. Bukannya tidak mungkin, kemungkinan setelah seperti ada. Tapi kan kadang-kadang kita juga mesti mengukur diri, kita mesti tahu apa yang ingin kita raih. Tapi untuk level-level tertentu, selama kita bisa bekerja dengan baik, selama kita bisa menyelesaikan masalah, saya pikir possibility untuk naik itu ada, possibility untuk diakui oleh teman-teman sejawat atau untuk teman-teman di kantor ya ada. Itu lumayan fair lah kalau untuk itu sih.